Halo. Hari ini kita sudah mulai masuk sekolah. Masih semangat ya anak ibu sudah masuk sekolah? Masih semangat. Sekarang ibu mau tanya nih pengalaman anak ibu selama 2 minggu libur di rumah. Apa aja yang anak ibu kerjakan? Coba anak ibu bunyikan dulu pengalaman anak ibu ya selama 2 minggu tidak sekolah. Coba Dika, apa Dika? Jalan-jalan ke tempat. Terus di rumah itu makan. Makan, udah tuh. Belajar. Udah tuh apa lagi? Ada bantu mamanya enggak di rumah? Ada menyapu piring, pekarangan. Oh, nyuci piring. Dan apa lagi sayang? Ada bantu nyiram kembang enggak ya di luar ya? Ada. Nyapu halaman di luar? Ada. Nah, kalau sore kegiatan Dika apa? Main. Main. Sudah itu waktunya ngaji? Tidur. Oh, waktu tidur ada, waktu ngaji siang ada. Nah, di rumah belajar enggak? Belajar sama siapa? Ibu. Oh, sama ibu. Jadi pengalaman anak Dika waktu 2 minggu belajar ada sekolah, dia membantu ibu di rumah. Coba Kalisa ceritakan pengalamannya. Yang lain dengarkan sayang, jangan ribut nak ya. Nah, coba kita dengar, teman-teman dengarkan Kalisa, teman kita, pengalamannya tidak sekolah 2 minggu ya, dengar ya. Malu ya, Neng. Cuci piring. Terus apa lagi sayang? Bagian cuci kaki. Sholat. Terus kaki. Terus bantu ibu bunda. Bantu ibu bunda. Apa lagi sayang? Ngepel. Ada jalan-jalan enggak? Jalan-jalan ya. Ada tuh, ada. Enggak ada. Jalan-jalan? Enggak ada. Apa kemana? Ke kota Jambi. Kondangan. Oh, kondangan. Ayo tepuk tangan dia ya. Pengalaman Karisa. Coba anu Ibas. Ceritakan, dengar ya kawan-kawan ya, jangan cerita berat di situ ya. Ya coba dulu tuh kami berenang. Enggak tuh apa lagi, kami juga berenang ke sekolah. Hah? ngaji ngajar IPR. Apa lagi? Sholat. Sholat kata satu. Apa lagi? Sudah. Oh, bantuin mama. Ya, cepat tangan dirinya, Pak Ibas. Sekarang tari lagi. Coba ibu mau lihat, mau dengar tari. Kalisa, geser lah Kalisa. Kalisa. Dikit lho. Coba pengalaman tari lagi ya, di rumah selama 2 minggu. Apa lagi, nak? Nyapu, apa lagi? Nyapu. Cuci piring. Apa lagi sayang? Kami sudah turun. Apa lagi? Ibu guru kata Ibas. Nyapu. Cuci piring. Apa lagi? Ngepel. Nyuci baju. Ada enggak ya bantu mamanya nyapu perkarangan di rumah? Tak ada. Kami itu. Ada? Nah, ada enggak pergi liburan? Jalan-jalan ke mana? Hah? Enggak. Tidak ada jalan-jalan, Bunda. Ya, tepuk tangannya. Oke. Ibu Tori. Ayo sini, Bes, ya. Belakang lewat. Tori, pengalamannya apa? Dengar ya, teman-teman, pengalaman Tori. Banyak nih Tori ini pengalamannya nih. Apa? Jalan-jalan tuh mana? Di jalan-jalan jagung.
pasar malam. Apa lagi? Mana lagi? Ketemu gitu. Beli durian. Terus jalannya apa lagi? Beli apem. Kemana jalan-jalannya? Kemana jauhnya? Kemana? Kalau bergerak anaknya saya ke hutan kota ya? Kaya. Ah, kemana? Ke hutan kota. Ya, kemana? Kami pernah ke hutan ya. Jangan lagi main-main. Yuk.